Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami di Beda Tipis Channel. Apa kabar sahabat semua? Kami doakan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kabar rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nah, di pagi hari ini coba kita jenguk dulu jaring kita. Setelah itu nanti kalau ada hasilnya, ya insya Allah akan kita masak di sini setelah Mbak Lipa tiba ya. Alhamdulillah, ini dia pitola kita sudah mulai berbuah. Ini nggak lama lagi, paling lama 2 minggu lagi, ini udah bisa kita panen. Ya syukur alhamdulillah, pertumbuhannya pun subur. Ini adalah berkat dari doa-doa dari sahabat kami semua ya. Ya semoga sahabat kami selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, ini lumayan banyak juga buahnya. Nah, ini nampaknya ada lalat. Nah, ini sebenarnya pemakan buah ini. Ini perlu secepatnya kita adakan penyemprotan. Kita kasih perangsang juga pemupukan. Biasanya setiap ada bunga itu udah menjadi buah. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini. Tapi dari beberapa bunga itu ada juga bunga jantan namanya. Nah seperti ini. Ini tidak akan jadi buah. Hanya seperti ini saja. Ini nggak apa-apa kita buang. Ya alhamdulillah. Semoga kedepannya ini lebih lebat lagi dan 2 minggu lagi udah bisa panen, berarti udah hampir masuk puasa 2 minggu lagi. Jadi kalau untuk di sini langkahnya memang udah tepat. Bulan puasa di sini sangat banyak orang mencari sayuran untuk saat berbuka. Ini dia untuk santapan berbuka nanti rebus. Alhamdulillah, semoga ini nanti membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tampaknya hujan lebat. Tuh udah kelam di sana. Ini mau hujan lebat. Jadi coba kita panen dulu ubinya. Oh, alhamdulillah. Ah, ini ubi merah ya? Ubi merahnya besar. Alhamdulillah. Ubi merah. Ubi, Dek. Ah, Dek. Ah, ini dia. Udah cukup untuk kita rebus. Wow, ini ada juga. Mana ada? Ah, ini udah ini, Nak. Coba kita bertiga, Nak. Hujan. Nah. Ini hujan beserta angin. Anginnya lumayan kencang juga. Ya, semoga ini membawa berkah buat kita. Itu jaring kita telah kita tahan tadi saat hujan lebat. Apa itu? Enggak. Sama aku. Ikan apa? Lili. Alhamdulillah. Lili lagi, Dek. Alhamdulillah. Oh, nah, kemari. Itu airnya dalam, Nak. Dalam airnya, Nak. Nih. Ah, sana. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Jangan dibawa juga. Tahan aja. Mana tahu nanti hujan datang lagi. Iya. Tuh ke hilir sana deras. Ini sewaktu kita tadi menahan dan membersihkan jaringnya. Nah, ini kita rapat. Ini airnya ini baru naik. Tuh lagi besar nih. Nah, ini hujannya udah mulai turun lagi. Kita pulang dulu, sahabat. Nah, kita pulang dulu, sahabat. Nantilah, Nak. Nah, kalau tambah lewat nanti hujannya, baru kita pulang. Tuh gelap di atas tuh. Nah, ini basah semua, basah angin kencang ya. Ini basah semua sampai ya, karena terlalu anginnya kencang. Ini basah. Apa, Nak? Ini sudah terkacau ke bawah apa nih? Kalau ini ikannya basah, Mak. Apa ini, Mak? Geser. Dek, ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. kita pulang dulu, nggak sempat untuk masak air pun karena semua api pun padam. Ini udah basah semua. Ini keadaan petola kita. Ya semoga ini nggak kenapa-napa ya sobat semua. Ya di atas pun sudah basah semua, jadi kita pulang dulu karena nggak bisa ada aktivitas karena ini terong kita pun udah tumbang ha. Ya anginnya sangat kencang. Ya semoga nanti nggak kenapa-napa ya terong kita ini. Tuh, terus kita pulang dek, kita pulang dek. Ya ini udah basah semua, apinya pun padam. Nggak bisa dihidupkan lagi apinya. Udah basah semua, timun kita pun hancur. Ini dia ha. Ini hancur semua, semua. Jadi semoga ini bisa baik kembali ya. Ini udah kekeringan. Jadi coba kita tengok dulu jaring kita ya. Ini ada, ini ada juga lelenya. Alhamdulillah. Ini coba kita lanjut ke sana. Waduh, ini banyak yang kena makan. Kita terlambat. Ini hari baru jam 6:30. Ini udah dimakan oleh biawak ya. Kita terus ke sini. Ya dan coba kita tengok dulu bumbu kita. Ini udah hampir di atas darat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga. Nah, ini dia. Waduh, ada puyuh juga. Ini ada. Oh, ada lele. Lele haruan. Meleleh semua. Jaringnya langsung kita angkat ke atas saja. Ini di pondok nanti kita ambil ikannya. Ini nanti kita tengok jaring kita di situ. Apa nanti? Nah ini yang satu lagi. Ini ada hasilnya tapi ini udah kena makan. Udah keduluan biawak sama kita. Udah kering. Juga alhamdulillah. Terus ini ada anak ikan haruan. Ikan siluangnya besar. Ini ada kepuyuh. Ikan siluang. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kita dapat masak ikan segar juga. Oke. Ya kita tunggu Mak Neipa dulu datang atau nanti kita jemput saja karena ini masih pagi, baru mungkin udah ada jam 7 pagi lah. Nah, tapi ini masih hujan makanya Mak Neipa nggak ikut. Kita lanjut periksa dulu seperti apa tanaman kita. Terus saran kita labu sama yang lainnya. Alhamdulillah sahabat semua, beginilah pertumbuhan labu kita ini. Bunganya lumayan lebat juga. Ini nggak lama lagi kita juga akan panen labu. Alhamdulillah. Mau nanti ikannya nak? Mau magang. Panggang? Enaklah digulai nak. Mau dipanggang buat nipah. Yang banyak. Yang banyak tapi cuma 2 ekor nah. Lele 2 ekor. Nah, ini ikan siluang sama anak ikan haruan. Mau ini sama ini sama ini. Tapi ikan yang kemarin udah kita masak. Nah lelenya kemarin kan 2 ekor juga dapat kan? Mau ini aku. Aku ini. Oh, suka dedek ini, itu. Ini. Iya. Mau apa dedek? Aku maunya ikan sombong. Ikan sombong. Ikan sombong. Sebenarnya mau ikan apanya? Ikan ini sama ikan sombong. Ikan sombong. Ini aja di sombong. Hah? Ini aja kan sombong mana ini? Sama ini. Oke. Sumur. Sahabat semua, ini udah hampir separohnya selesai kita tebang pohonnya. Nah ini dia, ini sampai sana itu masih luas sahabat semua. Ini kayunya lumayan besar-besar juga, ini seperti ini. Karena jaring kita ada dapat lele, ini bagus ini. Ini ada umbu kantan, akan kita ambil untuk asamnya ya. Oke, kita ambil dulu. Oke, 3 aja udah cukup. Naipa sama Naipa lagi di pondok. Nay, udah mulai masak Nay? Belum lagi. Hah? Mau manggang? Dek, ini bukan kantannya dek. Nah, kita cari. Tuh di sana di kebun yang baru. Nih, abunya basah karena terlalu deras hujan kemarin. Apa? Ya, kan ada ikan kecil-kecil tuh puyuh. Kayak ini aja. Untuk bawangnya, kita nggak pakai bawang merah. Ini kita pakai. Kalau di sini namanya lempanjang. Kalau di daerah sahabat-sahabat kami, ya kita kurang tahu pastinya. Ini apa namanya? Ini buahnya di dalam. Nah, ini buahnya. Jadi kita ngambilnya seperti ini aja. Nah, ini dia. Beginilah. Ini apa di tempat sahabat-sahabat kami, kita kurang tahu ya. Coba tulis di kolom komentar. Kalau untuk gulai ikan apa, ikan air tawar seperti lele atau apa, inilah yang bagus untuk bawangnya. Kita ganti nih, kita nggak pakai bawang merah. Oke. Ini di sini kita akan ada puah. Di sini puah namanya atau umbu kantan. Ini ada ikan lelenya tadi. Di sini kita pakai bawang. Ini ada lauk. Mama ini. Ikan apa itu? Ini. Ikan sombong. Ikan sombong mas ikan sombong belum disombong lagi. Itu limbat itu. Itu limbat. Ikan lele. Di sini kita ada, kalau di sini namanya lempanjang. Ini ada kunyit juga, ada cabe. Jadi kalau untuk ikan air tawar, ini sangat enak, sangat harum. Apalagi ikan haruan. Ini bagusnya ikan haruan, lebih enak, lebih harum. Ditambah nanti asamnya pakai umbu kantan. Oke, kita lanjut masak. Iya, Nay. Naipa yang masak atau Mak? Aku. Oh, Naipa. Oke. Dedek Tuntung. Dedek Tuntung. Nanti aku baca nama ikan nama ini. Iya. Jadi ini akarnya kita buang dulu. Setelah itu baru kita iris-iris seperti ngiris bawang biasa. Dan daunnya ini kita pakai. Ini seperti ini. Lebih harum lagi daunnya. Harum daunnya. Tapi ini biasanya di sini digunakan hanya untuk ikan air tawar kan? Ikan air tawar bikin asam pedas. Asam pedas juga enak. Kenapa Dedek? Dedek enggak usah ikut, nanti luka tangannya nak. Di sini sudah kita masukkan semua umbu kantannya, daun bawangnya, tinggal bawangnya yang belum diiris. Itu cabenya pun udah kita masukkan. Ini buahnya kan? Ini buahnya. Jadi sini kita nggak pakai bawang merah lagi. Makan anak roti kan, makanlah. Lari kawannya. Tapi di sini kita pakai daun kunyit juga ya. Waduh, bikin lapar. Inilah masakan kita hari ini. Kita makan dulu. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Cuci tangan. Udah. Ayah pula cuci tangannya. Mak dah? Udah. Udah. Coba kita cicipi dulu ikan lele. Waduh. Wah, harum. Dedek mau nih. Dedek udah. Ada umbu kantannya juga. Tunggu. Ini umbu kantannya sangat enak. Ini. Terus lagi mana cuci tangan ya? Ini nak nih. Dah. Udah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih. Bibi lauknya. Bibi lauknya jangan ambil tulangnya. Enak. Alhamdulillah. Nah, lelenya masih segar. Manis dagingnya. Ini. Aku mau atasnya. Kemana nak ini pemakan mbak? Yang bagus lah nak. Ikannya aja dulu makan nak. Bagaimana makan anak gadis itu? Anak sekolah. Anak ya? Sekolah, anak pintar. Nah, duduk yang baik nak. Duduknya berselimpuh. Nah itu dong. Duduk yang bagus nak. Mantap, enak nak. Enak kan? Enak. Ya makan nak. Mama ini nak. Takut. Takut nggak ada tulang. Aku agak kubis aja. Enak. Ya naik. Alhamdulillah. Iya. Wangi lagi harum. Menggugah selera. Pedas ya. Enak lelenya. Iya kan ya. Enak lelenya Nay. Enak kan Nay? Enak lelenya. Nam. Baik kacanya. Tulang nak gini. Kurang ikannya. Ya, ini ada pepuyuh. Kurang ikannya ya. Kurang ikannya nak. Ayam ambilnya. Ayam ambil nak. Ya. Kacaya. Sama. Kacaya. Iya nak. Sama-sama nak. Kok berdiri? Kok berdiri? Besar ya suapnya naik mas. Gini naik gini ya. Ambil ikan mas. Sama ayahku juga dulu. Aku dulu. Ayah, ada yang dulu. Enak. Manis ikan. Kat tulangan. Enak. Enak. Patenya ulang. Aku akan tulangnya. Ya. Jadi makan tulangnya. Nih ada tuci. Kan ada jamurnya. Jamurnya ini jamurnya. Dapat nasi yang mana? Mana tunang? Alhamdulillah. Ya makanya kita sudah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda tipis.